Assalamualaikum, bersama dengan Klate For You. Jadi di sini kita ingin menceritakan tentang benda ni, kompresor aircon Wira MMC. Di mana berlaku kebocoran body. Bagaimana berlaku kebocoran body dia kat sini. Kat sinilah dia berlaku kebocoran body. Jadi di depan ni body ni basah dengan minyak kompresor lah, dengan minyak kompresor. Jadi jika ditopak gas, tak tahulah berapa lama dia boleh bertahan lah. Seminggu, dua minggu, tiga minggu, itulah. Jadi inilah cari-cari tempat bocor. Di sinilah kompresor. Bolehlah anda, jika berlaku perkara semacam ni lah, bolehlah dicek, tengok-tengok kat kompresor, takut ia ada leaking. Kalau yang di tengah, yang subsea dia tak boleh bertahan lama lah. Mungkin kita nak vacuum pun dia tak boleh lah. Nak vacuum pun tak boleh. Dan untuk yang bocor body ni, dia boleh sejuk. Dia boleh sejuk, kompresor kuat lagi. Dia boleh sejuk, dia cuma bocor yang bocor body lah. Bocor body. Ni yang O-ring satu set dah 100 lebih lah. O-ring satu set dah 100 lebih. Kena overhaul lah. Kalau malas nak overhaul, tukar baru yang seketul lah. Jadi itulah secara ringkas untuk anda semua, cerita-cerita kepada anda. Semoga memberi manfaat untuk semua. Okey, Assalamualaikum.